Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel. Nah, balik lagi ke playlist main mobil. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan bekas lem atau double tip pada bodi mobil. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan ini nih, minyak kayu putih. Hanya dengan minyak kayu putih ini bisa hilang. Pengen tahu seperti apa prosesnya? Simak terus video ini sampai. Yang pertama adalah taburi kanebo dengan minyak kayu putih. Sekalian aja yang banyak. Setelah itu langsung di toilet ke sini. Langsung saja di ini kita diamkan ya selama beberapa ini. Tinggal di kolat pakai kuku, dia sudah ngangkat. Jadi bekas double tip ini dia sudah turun, langsung turun. Masih kurang, kita gosok-gosok terus ya sampai dia turun. Nah, seperti ini. Kalau masih kurang, kita tambahin lagi. Masuk angin langsung hilang kena. Ini kita di masuk lagi. Nah, ini kan dia udah mulai turun. Kita tambah lagi biar makin di minyak kayu putih. Selain buat masuk angin, juga bisa untuk menghilangkan bekas. Biarkan dulu aja biar dirasa cukup, kita dorong lagi. Nah, dia langsung keangkat ya. Lem-lem double tip gua akan jatuh semuanya. Ini langsung rontok. Ini yang agak berat, lemnya agak nempel banget. Ini lem kuning sepertinya. Ada tang. Gosok-gosok terus. Gosok. Sekarang kita siram pakai air ya. Gosok lagi.
langsung ini ya. Langsung terangkat ya noda-noda. Noda-noda lemnya ini langsung tuh. Agak sulit ini bekasnya lem kuning. Ini harus di gosok-gosok pakai kuku. Sebenarnya nggak pakai kuku juga bisa, ini mumpung kuku saya lagi panjang jadi ya sekalian. Nah, kita bilas sekali lagi. Ya, sudah selesai. Kita lap pakai tisu. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi bekasnya sudah hilang, bekas lemnya sudah hilang. Nanti kita cuci lagi ini menggunakan sabun. Hasilnya lebih maksimal. Oke, sekian dulu video tutorial cara menghilangkan bekas lem atau bekas stabil tape pada bodi mobil atau di bagian bagian tertentu mobil Anda. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.